Imigrasi masuk desa. Ini dilaksanakan oleh kantor imigrasi kelas 2 non TPI Agam. Kegiatan ini juga dalam rangkaian acara kegiatan Hari Dharma Karya Dika, Hari Ulang Tahun Kementerian Hukum dan HAM, di mana kita kantor imigrasi Agam melaksanakan pelayanan paspor dengan jemput bola, langsung mendekatkan diri ke desa-desa. Saat ini kita di desa Nagari Tiga Koto. Tentunya hal ini kan sangat bermanfaat ya. Imigrasi hadir, manfaat bagi mereka. Mereka diberi kemudahan untuk membuat paspor. Tidak, di mana kemudahannya tidak perlu datang ke jauh-jauh ke Agam dengan biaya yang sama. Kemudian juga penyelesaiannya nanti diantar paspornya kurang lebih 4 hari ya. Empat hari setelah foto selesai, paspor diantar ke sini, ke Nagari Tiga Koto. Sesuai dengan hari ulang tahun yang ke-77, maka pemohon paspornya berjumlah 77 orang pemohon paspor. Kami mempersilahkan kepada nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat ya. Kita ada dua kantor imigrasi di Sumatera Barat, kantor imigrasi Padang dan kantor imigrasi Agam. Bagi mereka, warga-warga desa Nagari, dipersilakan untuk menghubungi kantor imigrasi secara kolektif. Paling tidak ada 20 orang, itu bisa secara kolektif membuat paspor, nanti kantor imigrasi akan mendatangi ke lokasi tersebut. Sehingga masyarakat bisa terbantu baik dari segi biaya maupun dari segi